Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You've been. Udah malam nih, lapar. Kita makan dulu yuk. Makan apa nih? Apa aja deh di sini yang ada, apa ya? Apa ya? Ini di mana sih? Cilodong. Cilodong ya. Ayo mas, dia malah mancing lagi. Udah lapar ini. Iya dong. Gak dapet dari tadi, malam. Ikannya bobo kali ya. Iya nih, otaknya kencot. Aduh. Apaan tuh kencot mas? Kencot. Walah, yuk, yaudah, gas yuk. Mana kita? Kita ke depan aja nyari yang enak. Kayaknya mie rebus gitu enak ya. Boleh. Nasi goreng ya. Udah keroncongan banget ini perut. Yaudah kita cek aja yuk. Nah guys, dekat saya itu Cilodong. Nah ada Indomie Bangladesh guys. Ini tempatnya cozy banget guys. Tuh ada kafe-kafenya gitu. Ada tempat karaoke-nya gitu guys. Mau enggak guys, kita kepo-kepoin, nyobain makanan di sini guys. Yuk. Nah, menunya tuh mie nyemek Bangladesh guys, mie Bangladesh. Utamanya nah, kali ini kita mau nyobain kopi juga nih guys, kopi hitam premium guys. Ini abangnya lagi buat guys. Oh ya, jangan lupa guys di Instagram namanya Kedai Santai guys, ada guys kedai_santai.id. itu kalian bisa ngecek di IG updatean untuk apa menu-menunya guys, ada di situ. Oke guys, ini racikan kopi khas Kedai Santai guys. Mari kita nyobain dulu kopinya, setelah itu kita pesen dan kita cek di dapurnya untuk masak mie Bangladesh ya guys. Kayak gimana sih, kita cek aja, pantau. Nah kita langsung ke dapurnya guys. Nih cara pembuatan Indomie Bangladesh guys. Nih ada bumbu-bumbu rempah-rempah banyak sekali ya guys. Gua minta setengah maksudnya pedesnya nggak terlalu pedes guys. Nah di bumbu-bumbu ini banyak rempah-rempah Indonesia guys. Nih cara pembuatan mie Bangladesh tuh seperti ini guys. Jadi biasa aja guys, kayak mie-mie biasanya. Cuman yang paling utama itu guys, bumbunya ajib sekali guys. Nah kalau teman-teman juga mau, nanti bisa ditambahkan topping guys. Toppingnya ada ayam negeri, telurnya, dan telur ayam kampung tuh yang paling enak, telur ayam kampung guys. Nanti kita cobain guys, pilihan kita guys. Nah masaknya seperti ini guys. Tuh dengan bumbu-bumbu yang super lezat guys. Oke guys, sambil menunggu mie Bangladeshnya mateng guys, kita cobain dulu kopinya nih. Adik gua nyobain kopinya dulu. Wah mantap katanya. Nah Indomie Bangladeshnya sudah datang guys. Kita coba aja langsung nih, biar adik gua yang nyobain langsung guys. Kelihatannya sih dia suka banget. Dan rasanya pas katanya. Tuh mantep banget katanya. Tuh oke guys, top Marco top. Nah guys, di sini tuh mie Bangladesh tuh tepatnya dekat Setu Cilodong ya guys. Jadi lo yang pada mancing bisa mampir kemari, bisa nongki di mari, bisa udah sokin lagi ya langsung kemari. Bisa apa karaokean guys, di sini ada karaoke gratis, ada wifi gratis tuh guys.
Jadi lu bisa WFH di sini juga guys yang masih WFH. Oke guys. Nah guys, saatnya gue nyobain nih guys. Kita cobain yang original dulu, nggak usah pakai topping nih guys. Mie-nya dulu guys. Mantap guys, mantap. Tuh, pedesnya mantap. Gue minta juga cabe sih, potongin cabe tadi. Ada cabe-cabe kecil. Nah, ini gue cobain toppingnya guys. Ya, nih toppingnya itu pakai ayam kampung nih. Beuh, mantap. Ayam omega ini guys, katanya guys. Mantap sekali guys, nih Bangladesh guys, mie Bangladesh. Ajib banget guys, ajib. Nyom 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 nyom, yummy. Ada sawinya juga guys. Kita serutup, kita serutup, yummy yummy put. Mantap guys, tuh cabenya guys, potongan cabe. Mantul, mantap betul guys. Sokin aja langsung guys. Sini saya tuh Cilodong guys, ke Desa Antai. Langsung diborong-borong semuanya guys, cobain mie yang lagi viral guys nih, gua sampai keringetan guys. Mantul, mantap betul guys, mie Bangladesh. Jangan lupa ya, mie Bangladesh Cilodong nih, satu-satunya di Cilodong baru mulai nih. Jangan lupa guys, tuh mie Bangladesh tempatnya cozy banget buat nongkrong, buat wifi-an ya kan, buat kumpul. Kalau kamu-kamu sekalian punya grup motor, grup apa gitu sekolah, kumpul di mari guys. Oke guys. Nah, ini ada juga nih guys. Ada kentang goreng, ada nugget ya kan. Kita coblos langsung. Perpaduan yang hakiki guys. Mantul, mantap betul guys. Sikat, sokin kemari guys. Ajak teman-teman kalian guys, ajak keluarga kalian. Nikmatin malam sadu dengan Indomie Bangladesh. Indomie gak pernah salah guys. Jadi buat kalian langsung aja sokin guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CP Channel. Kawan-kawan nih, habis satu piring nih mie Bangladesh nih guys. Nah, kita bareng sama beliau nih yang punyanya langsung nih, owner ya. Oke guys, tanya-tanya dulu. Bu, dengan Bu siapa ya, Bu? Maaf. Ibu Liza. Ibu Liza ya. Nih, ini beliau ibu dokter juga nih kebetulan. Nah, Bu, saya mau nanya nih, Bu. Mie Bangladesh ini nih, Ibu kok bisa jualan mie Bangladesh tuh, sejarahnya gimana, Bu? Kebetulan saya senang kuliner ya mas, jadi kayaknya ini Indomie ini di masyarakat ngena nih. Betul gitu. Betul. Nah ya udah saya coba mengenal di masyarakat Cilodong, betul. Seluruh Depok ya. Depok. Ya, gimana ini nggak berminat nggak dengan Indomie Bangladesh? Nah Indomie Bangladesh itu bukan dari Bangladesh-nya. Oh, ya, saya kira dari negara Bangladesh guys. Ya, karena kan si yang punya resep dari rempah-rempah itu si Abang Lades-nya gitu. Oh, Abang Lades. Ya, oh, Abang Lades guys. Ternyata benar. Jadi dinamainlah Indomie Bangladesh. Oh, iya iya iya. Orang yang enggak tahu ya, mungkin dari sana nih jauh iya, banget gitu. Dari negara dekat India sono ya, Bangladesh. Ya, ciri ininya resepnya ya dari Lok Sumawe Aceh. Oh, tuh dari Aceh. 21 rempah-rempah. Tuh, 21. Jadi, rasa hangat dimakan hot lah gitu ya. Oh, siap. Ada yang mau pakai puding, topping puding telur omega bisa. Bisa ya, Bu. Mau pakai ayam kampung bisa. Tuh, jadi sini bisa terima ya. Tepung apa topping? Topping, toppingnya ada telur sama apa, Bu tadi? Ayam ya, ayam kampung ya. Ayam kampung, telur ayam kampung. Oh, telur ayam kampung sama telur biasa maksudnya ya, gitu ya. Omega. Jadi seperti telur setengah matang gitu ya. Iya, betul. Nah, bentuknya kayak telur. Itu diaduk dengan Indomie-nya. Mantap. Tuh ciri khasnya begitu, guys. Nah, Bu, kalau boleh tahu di sini di Cilodong terutama ya, bukanya dari tahun berapa
Dan ini biasa operasionalnya tuh dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kalau kita insya Allah bukanya dari jam 16 sampai jam 12 malam, Bu. Tuh jam 00 tuh, nah, guys. Kafe, bisa ngopi. Benar-benar. Ada cemilan-cemilan tuh, seperti roti bakar. Tuh. Kentang goreng, guys, ada, guys. Cemilan ya. Roti keju, roti bakar. Iya, ada. Tuh, banyak. Untuk kafenya juga ada ya, Bu. Kayak kopi-kopi, jenis-jenis kopi ada, aneka kopi. Ada kopi, ada minuman. Minuman banyak juga ya jenisnya ya, Bu. Tuh. Macam-macam. Jangan ragu-ragu buat anak-anak muda Cilodong. Yang nongkrong-nongkrong di sini luas, guys. Di sini kurang lebih 300 meteran ada, guys. Tinggal pilih spotnya aja. Nanti kalian bisa milih, guys. Yuk, yang penasaran Indomie Bangladesh. Tuh, yang penasaran. Santai ya. Langsung aja, langsung nih alamatnya, Bu, boleh tahu? Jalan Abdul Ghani. Abdul Ghani ya, Bu? Ya, dekat saya tuh Cilodong. Nah, tuh bapak-bapak apa, guys? Kalian yang masih muda yang sering ikut mancing kan, nih malam-malam lapar ya, bisa mampir ke sini. Ya. Ya, apalagi Sabtu Minggu tuh yang bawa cewek main sini. Oh, ada karaokean, Bu. Tuh, ada karaoke di sana. Oh, ada wifi juga. Tuh, free wifi. Jadi jangan takut apa ya, kehabisan kota. Yang lagi penat, lagi pusing, ayo ngemil-ngemil, cemil. Tuh, ada spot-spot buat selfie juga, guys, ini, guys. Nah, nih, Bu, rencananya ini kan mau mendekati bulan Ramadan ya, Bu. Iya. Nah, di sini gimana, Bu? Untuk masih beroperasi apa libur apa gimana, Bu? Insya Allah kita buka, kita nanti adain untuk promo ya, promo. Promo Ramadan ya. Buka puasa takjil ya, kita. Takjil. Nah, tuh, guys. Kurma, itu dan minuman juga. Ada promo-promo nanti paket apa? Ada nanti tinggal. Tuh. Tinggal searching di IG aja ya, ntar di update di IG, guys. Ada IG-nya apa, Bu, kalau boleh tahu? IG-nya Jona Santai. Tuh, Jona Santai, nanti di deskripsi juga ada, guys. Oke, kiranya itu aja ya, Bu, ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, Bu, ini saya misalnya satu porsi begini berapa ya, Bu? Kalau satu porsi ini 15.000, itu belum topping ya. Tuh, murah sekali, guys. Jadi worth it ya buat anak-anak sekolah SMA juga. Benar, terjangkau gitu. Tuh. Roti-rotinya, roti bakar juga harganya. Betul. Standar, guys. Tempatnya juga cozy banget sih, pinggir jalan juga orang pasti pada tahu, guys. Patokannya saya tuh Cilodong. Namanya Mie Bangladesh. Jona Santai. Jona Santai Mie Bangladesh. Pasti ketahuan ntar, guys. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Boleh terima kasih nyobain di sini. Semoga habis di review nanti banyak teman-teman yang hadir ke sini. Amin. Oke, makasih kawan-kawan. Assalamualaikum. Salam.